1-2, cuy, di 1-2. Kita colok lagi. Nah, kita colok langsung nyala. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk mixer dari brand Phonik. Sekedar info buat teman-teman, tonton video ini sampai habis karena kita ada giveaway voucher dari Phonik. Makanya teman-teman nonton video ini sampai habis. Oke, di sini sudah ada contoh untuk mixer yang kita review. Mixer pertama yang tipe AM6GE yang di sebelah sini. Dan yang sebelah ini adalah tipe mixer AM5GE yang di sebelah sini 6 channel dan di sebelah sini 5 channel. Kita review yang pertama yang 6 channel dulu. Dan mixer ini kita akan gabungkan ke speaker monitor studio. Ini adalah speaker aktif ya, dari Phonik juga, sama brandnya, brand Phonik. Dan mic-nya kita menggunakan yang sama, merek Phonik juga, mic kabel. Jadi kita tes semua menggunakan satu brand merek Phonik. Ya, sebelum kita buka, kita lihat untuk dosnya seperti ini. Ya, spesifikasinya teman-teman bisa baca di sebelah sini. Kita bicara fitur yang ada di mixer ini ya. Pertama, untuk mixer Phonik AM6GE ini memiliki 6 input mic ya di sini. Terus ada 48 volt, EQ, USB, Bluetooth, dan bisa recording. Kita buka dulu unboxing, guys. Oke. Di sini ada buku manual booknya. Terus di sini ada card reader. Oke. Terus ada kabel USB data buat ke komputer atau ke laptop, dan kabel charge-nya atau kabel power. Seperti biasa juga ada adaptor. Dan ini adalah mixernya. Lumayan berat loh. Hampir 4 kilo lah salah nih kira-kira ya. Oke, kita lihat di sini tampilannya sangat elegan. Untuk bahan di sebelah sini, kupingnya ini terbuat dari kayu. Terus ada sablonan, bukan sablon nih, ukiran tulisan Phonik, elegan ya. Untuk warnanya sendiri ini warna gold. Terus kita lihat untuk mixer ini terdapat fitur apa saja ya. Di sini untuk mic-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 stereo, sisanya 4-nya mono. Oke. Terus kita lihat line input mic-nya bagian satu ini terdapat tombol PAD, gain, kompresor, high ya, low, aux dan balance atau pan. Dan volume knob masing-masing. Mic 1, mic 2 itu sama semua. Untuk mic 3 dan 4 di sini ada high, mid, low. Wah, ini lebih lengkap nih. Terus ada aux, balance dan level volume. 5 dan 6 ya, sama juga untuk yang mic line nomor 3 dan 4. Bagian atas ada stereo aux retune ya. Terus buat headset atau buat mikrofon, di sini juga untuk main out-nya menggunakan main out jack Akai. Terus di sini ada rack output ya, dan input RCA. Di bagian sini ada main, terus nanti bisa dihubungkan ke laptop. Untuk volume yang di bawah ini control room, ini volume USB dan ini volume main. Dan di sini tombol power seperti biasa kita lihat di belakang sini. Untuk di sini ada colokan USB, output dari USB nanti masukkan ke laptop, dan di sini ada 5 volt DC. Dan untuk di sebelah sini output jack Akai, ini adalah control room. Oke. Sekarang kita nyalakan. Oke, untuk mixer ini spesialnya ya. Kalau mixer yang lain itu menggunakan adaptor langsung colok ke listrik. Tapi beda dengan yang Phonik ini, untuk menghidupkan mixer ini bisa menggunakan power bank langsung ya. Jadi tanpa listrik. Keren toh. Sekarang kita akan coba tanpa menggunakan listrik. Sekarang kita colok ke power bank. Ya, ini kabelnya bawaan dari Phoniknya. Sekarang kita colok di belakangnya. Oke. Ini asli dari power bank ya. Kita nyalakan power bank ya. Dan sekarang kita nyalakan untuk mixernya. Ting dung. Nah, ini asli dari power bank coy. Keren, keren, keren. Mantap.
Dan untuk menunya kita lihat di sebelah sini, ini pakai powerbank sudah bisa hidup. Kita lihat menu yang ada di display sini, oke. Di sini ada menu recording, folder view, setting, bluetooth, musik. Ya, jadi untuk mixer ini lengkap banget ya, karena selain bluetooth juga nanti bisa recording, oke. Untuk USB-nya bukan USB tancap ya, jadi ini menggunakan micro SD. Jadi nanti SD-nya bisa masuk ke sini, oke? Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Kita ambil output man-nya di sebelah sini. Oke, output man-nya menggunakan jack Akai, ingat ya. Kita tes suaranya dulu. Untuk mic-nya kita juga menggunakan yang merek Phonic juga, tipenya DM690. Saya colok dulu di bagian mic 1. Oke, sekarang kita jelasin untuk fitur-fitur yang ada di Phonic AM6G ini. Untuk mainnya kita naikin seperti biasa, karena mixer di mana-mana juga ada volume main. Untuk high, low saya standarkan, aux-nya juga saya matikan. Untuk balance saya buka, saya taruh netral dan volume kita mainkan. Naikkan sampai ke arah jam 3. Ini suara sudah masuk sedikit. Kita naikin gainnya. Oke, 1 2 1 2 ci 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 1 2. Ini untuk grafiknya sudah masuk. Ci 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 1 2 tis 1 2 ci ci ci. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan untuk mixer Phonic ini ada kompresor 1 2, jadi pas kita teriak tidak akan jebol atau langsung dikompres. Ci ci ci. C. Nah, ini untuk lampu kuning ini tandanya suara kita sudah terkompres, jadi aman untuk speaker ya. C. Oke, nah itu dia cara kerjanya seperti itu. Oke, bagian mic 1 dan mic 2 itu sama persis. Bagian mic 3 ya, kita coba juga untuk suaranya ya. Oke, sekarang kita colok untuk mic 3 nya karena ini pasti mono ya, jadi saya colok untuk yang sebelah L. Ci 1 2 2 1. Nah, bedanya apa dengan mic 1 dan mic 2 LAN inputnya? Untuk yang bagian nomor 3 dan 4 itu ada high, mid dan low ya, sedangkan untuk mic 1 dan mic 2 itu hanya ada high dan low saja. Yang dibedakan hanya knob itu saja. Kelebihannya juga ada kompresor yang tadi kita sudah tes ya. Nah, untuk fiturnya itu tadi kita sudah jelasin. Kelemahannya untuk mixer kecil seperti ini tidak ada efeknya. Jadi sayang sekali ya, karena tidak ada efek. Jadi kita nggak bisa nyanyi langsung gitu loh. Menurut saya itu kekurangannya dari mixer AM6G itu aja. Tapi dengan adanya kompresor ya lumayan lah untuk pemakaian di luar juga. Oke. Oke, untuk mic sudah kita tes. Sekarang kita coba untuk fitur Bluetooth. Jadi handphone saya akan saya connect ke mixer Phonic AM6G ini. Saya pilih dulu untuk menunya BT. Terus saya tekan play Bluetooth Switch Control. Play lagi, open. Oke, kita cari dulu untuk nama Bluetoothnya ya. Oke, untuk Bluetoothnya namanya Phonic juga sama. Untuk volume Bluetooth di bagian nomor 5 dan 6 ada tulisan TF dan BT. BT itu Bluetooth namanya ya. Sekarang kita nyalakan volumenya. Musiknya dari Cumi Audio ya. Ya, kualitas suara untuk speaker Phonic ini juga mantap sekali ya. Nanti kapan-kapan kita akan review untuk speaker studio ini ya. Nah, keunggulan untuk fitur ini ya, untuk pakai Bluetooth itu high mid low-nya bisa kita mainkan juga langsung dari mixer ya. Ini canggih sekali juga ya. Karena jarang sekali untuk Bluetooth bisa mainkan untuk high mid low-nya. Kita langsung tes ya. Sekarang kita tes. Ini low, ini mid, ini high. Kita mainkan low. Mantap. Middle, ini high. Mantap.
ya, canggih sekali ya. Dari handphone ya, Bluetoothnya kita bisa mainkan high beat low, canggih. Untuk balance kita mainkan juga ya. Oke, sekarang kita coba matikan, nanti teman-teman biar tidak penasaran, benar nggak untuk mixer ini bisa menggunakan power bank ya. Coba saya matikan, saya coba cabut dulu untuk kabelnya ya. Kita matikan dulu. Cabut. Nah, maka untuk di sini sudah mati. Karena sumber power dari sini semua. Oke. Kita colok lagi. Nah, kita colok langsung nyala. Mantap ya. Terbukti bisa menggunakan power bank. Nah, ini kalau kita menggunakan power bank juga tidak ada sama sekali noise ya. Jadi saya heran juga kenapa bisa dibikin menggunakan power tapi tidak ada noise. Itulah canggihnya dari Phonic ya. Mantap. Oke, tadi Bluetooth sudah, sekarang kita coba menggunakan recording ya. Kita pilih dulu menu recording. Tekan play, terus kita masukin SD ini, micro SD, saya masukin di sebelah sini. Saya pilih dulu untuk record settingnya. Untuk record format kita bisa pilih mau jadikan WAV atau WAV atau MP3 ya. Start recording. Ya, ini kita tes. Oke, ini percobaan tes menggunakan mixer Phonic AM6GE. Terima kasih, kita save. Tekan menu, ada notifikasi, save recording, yes. Oke, sekarang kita pilih ke card folder. Kita putar langsung yang tadi hasil rekaman tadi ya. Oke, ini percobaan tes menggunakan mixer Phonic AM6GE. Percobaan tes recording menggunakan mixer Phonic AM6GE serinya ya. Terima kasih, kita save. Nah, itu tadi hasil rekaman dari mixer Phonic. Lumayan mantap suaranya ya, hasil rekamannya juga bagus sekali. Oke, sekarang kita akan coba konekkan ke laptop ya. Sekarang kita nyalakan musiknya. Ini pakai cumi-cumi audio, oke. Kita nyalakan di mixer, kita tekan main ini, tuh main. Volumenya dari laptop ini USB, ini sudah masuk ya. Lampu indikatornya warna biru ini sudah masuk. Sekarang kita nyalakan. Kalau saya pause, maka tidak ada suara. Nah, ini sudah bekerja di laptop juga ya. Dan sekarang kita akan tes untuk card readernya juga. Ini bawaan dari Phonic juga ya. Sekarang kita masukkan untuk card readernya sebelah sini. Kita masukkan ke laptop. Oke, sudah. Tinggal kita masuk ke menu record 1. Jadi kita langsung putar dari USB ini ya. Oke, ini percobaan tes menggunakan mixer Phonic AM6GE. Jadi sudah masuk juga untuk suara record yang tadi ya. Dan sekarang kita beralih ke fungsi control room ya. Jadi dari speaker yang R ini yang sebelah kanan saya cabut. Sekarang saya pasangkan di belakang. Jadi kita mainkan untuk control roomnya ya. Sebelah sini, bentar. Di atas sini. Saya colok di sebelah R aja. Jadi kita nyalakan dulu musiknya. Oke, sorry, yang tadi saya cabut yang sebelah kiri ya. Jadi yang control room ini saya masuk di sebelah kiri nih, speaker ini. Dan sebelah kanan ini yang dari main. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Ini volume dari main, speaker kanan yang bunyi ya. Ini ya. Nah, sekarang kita nyalakan untuk volume yang di control room. Saya tekan ini dulu. Oke, ini suara control room ya. Kita nyalakan dua-duanya. J
Jadi untuk control room itu ibarat menggunakan group out ya. Dan juga ada tombol phantom ya. Jadi satu tombol langsung khusus buat mic line ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan untuk fitur-fitur apa saja yang ada di mixer Phonic AM6GE ya. Cukup lengkap menurut saya dan worth it lah untuk dibeli. Karena tadi hasil rekaman juga tadi saya dengar-dengar bagus sekali, tidak ada yang noise juga. Dan mixer ini cukup unik ya, karena powernya juga menggunakan power bank ya. Oke, itu saja untuk review mixer Phonic AM6GE. Untuk di akhir video ini, seperti janji saya, dari brand Phonic Indonesia lagi bagi-bagi voucher cashback, yaitu 30% untuk semua item barang Phonic. Untuk Phonic ini juga memiliki produk sound system dari speaker, mixer, amplifier, mikrofon, dan masih banyak lagi juga ya. Nanti teman-teman cek saja untuk Tokopedia Phonic, oke? Untuk promo cashback hanya sampai 31 Agustus 2019. Untuk kode vouchernya, teman-teman tinggal masukin Phonic Hendra. Tulisannya seperti ini. Seperti biasa juga, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching, bro.